apa, Fah? Kok kayak banyak masalah gitu? Jadi gini, Ki, gimana ya? Kita ini kan mengikut lomba Technopreneur di SM Award itu. Nah, tapi kita berdua ini belum ada ide yang pas buat ini. Kita bingung nih. Kamu ada ide gak? Nah, pas banget. Aku kebetulan ada ide bisnis. Nah. Iya. Dalam keadaan tertentu, dan panel suryanya nanti itu ada sensor cahayanya. Nah, itu nanti bisa dapat mengikuti gerak matahari yang digerakkan oleh motor tersebut. Dan juga tuh kan bisnis yang kuat harus punya latar belakang yang baik dan bisa memberikan solusi pada masyarakat. Nah, latar belakangmu itu apa? Ide bisnisku ini sebenarnya datang dari keresahanku terhadap kondisi lingkungan kita yang semakin memburuk. Ditambah lagi, petani masih banyak yang menggunakan diesel untuk irigasi sawahnya. Di mana mesin diesel tersebut menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Nah, penggunaan solar itu menambah polusi lingkungan. Nah, solar sendiri juga sumber energi yang tak terbarukan, yang lama-kelamaan akan habis. Nah, dengan produk ini, diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang ada. Kalau begitu berarti target produk kita itu petani dong. Dan petani di Indonesia ini kebanyakan itu gaplek atau gagap teknologi. Nah, aku mau tanya nih, untuk penggunaan alatnya itu mudah atau susah? Pasti gampang dong, soalnya alat ini tuh bekerja secara otomatis. Tapi petani juga dapat mengontrol secara manual melalui aplikasi. Nah, di aplikasi ini itu terdapat kondisi real sawah seperti kelembapan tanah dan tinggi air. Selain itu, petani juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan alat ini. Nah, hal itu juga menjadi pembedaan produk kita dengan produk yang lainnya. Jadi, produkmu ini terhubung sama aplikasi. Kalau boleh tahu, nama produknya itu apa ya? Masih belum ada sih. Enaknya apa ya? Gimana kalau Sidik Tani? Sistem irigasi otomatik pertanian. Bagus juga tuh namanya. Boleh. Kalau menurut kamu bagus ya? Bagus sih. Oke? Oke, setuju. Alhamdulillah, jadi kan ini idenya udah bagus dan namanya pun sudah ketemu, yaitu Sidik Tani. Gimana kalau kamu ikut tim kita buat ikut Technopreneur? Setuju gak? Oke, udah pas ya. Oke, ikut gak? Ikut dong. Oke lah. Sidik Tani, Bismillah.